Pemirsa, pernahkah Anda mencicipi buah yang bernama kelapa hutan? Seperti apa sih bentuk dan rasanya? Jika Anda penasaran, langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Rasa yang mirip seperti kelapa namun berbentuk seperti buah nanas ini disebut kelapa hutan oleh masyarakat setempat. Buah yang satu ini jarang kita jumpai dan hanya ada di beberapa tempat di Papua. Tidak perlu berlama-lama untuk memakan buah ini, kita bisa langsung menyantapnya dengan cara membelahnya setelah dipetik dari pohon. Setelah dikupas satu persatu dari kulitnya, Anda bisa langsung memakan isinya. Buah yang isinya berwarna putih ini juga bisa dibakar terlebih dahulu baru dimakan. Rasanya pun tidak berbeda jika kita memakannya pada saat mentah. Teksturnya yang lembut membuat kelapa hutan mempunyai rasa seperti campuran kenari dan daging kelapa. Kalau daerah di kita gunung, daerah sini ada kelapa hutan ini. Daerah Silimu ini ada kelapa hutan. Kalau di pantai-pantai ada kelapa sangsang, kelapa yang berbuah yang besar. Tapi di gunung ini, kelapa hutan ini termasuk buah musiman, yang mana pemanenannya hanya setahun sekali, sama halnya dengan buah rambutan dan durian. Namun sayangnya buah ini tidak dijual keluar, dan hanya menjadi konsumsi masyarakat setempat. Padahal jika buah ini dijual keluar, daerah bisa menambah penghasilan masyarakat sekitar. Dari Distrik Silimo, Kabupaten Yahukimo, Tim Liputan iNews Jayapura melaporkan.